so let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about ya, I ain't never. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about ya, I ain't never. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about ya, I ain't never. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about ya, I ain't need to make game Honkai Impact 3, ya tentunya di Starlight Astrogos. Dan bagaimanakah perjalanan si Kanco yang sedang melakukan time travel ini untuk menyelamatkan si Terry? Oke, sekarang kita mulai. Nah, gue kebiasaan kesini dulu cuy. Buat ini doang. Oke, pursuit. Cuma dua doh. Oke, cuma dua. Oke. Yang sebelumnya akan kota yang terbakar dan sekarang lainnya seperti apa? Apakah si Kanco berhasil mencegahnya? Nah, mungkin yang belum tahu aja ini sebenarnya ya, di episode sebelumnya ini kota bakal terbakar dan si Kanco pun melakukan time travel ke waktu sebelum terjadi kejadiannya ya. Dan seperti apakah cara si Kanco untuk menghindarinya? Oke. Sini sebenarnya si Kanco ini nggak mau ambil ini, memberitahu ke si Omi aja kita sebutnya ya, kalau di sini bakal ada ledakan. Coba berbentuk apa? Berat. Oke. Dia merasa ganjil dengan rencananya. Rosin itu apa itu? Sedangkan si Kong ini oh, memberitahu ke si Rita kayaknya. Oke. Nah, kan benar. Kita sudah mulai. Namanya zombie. Senjou no osouji o hajime sasete itadakimasu. Go anshin kudasai. Oke, jendela kesembuhan peledak. Kancho-sama wa watashi ga omamori shimasu. Gucci kali. Mada kiken kara dashite imasen. Gucci kali, cok. Oke, suruh ngapain? Aduh, kena gua. Kashikomarimashita. Maaf, gua gak ngerti semua. Mereka cari jendakinnya. Gimana sih? Oh, langsung lepasin apa ya? Panas. Oh, gue harus menjauh dari hatinya ini.
Ini musuh yang di situ. Udah panas, panas. Masih ada efek kebakar sih gue tuh. Ini musuhnya di pojokan terus loh. Ini apa loh? Nah. Tuh, ntar gue sekarat. Ih, musuh di pojokan terus. Nah, itu langsung penuh. Oke, coba. Kayak gimana sih? Pasin. Harus masih dalam lingkaran itu ya. Baru connect gue. Nah, perfect. Ultinya gue bisa nanti aja lah ya. Soalnya gue gak ada warning. Oke. Sekarang kita kesana. Loh. Tentang kelewatan. Coba gue pengen ngecek di tempat gue spawn tadi. Oh kan bener. Gimana mau tahu cuy. Oke. Gue beli ulti. Walaupun tanda warnanya. Oke. Stack pursuit sudah selesai, lanjut ke apa lagi namanya? Ini gue pengen ngegas ya ini event ya. Pengen udah cuy, udah pengen berakhir. Oke. Oke. Bahan peledaknya disembunyikan dalam guci bukan botol cuy, tapi ya dianggapnya botol lah. Tapi sebenernya gue masih ganjil sama ininya lo, lentera lo. Kalau nggak salah lentera kan bisa ini apa tuh yang buat ininya apa ya namanya ya, ntar gue lupa lagi lo cok, lentera kayak gimana coba. Di sini mungkin ada kayak asumsi gue. Soalnya sini lentera jadi pembahasannya. Oh iya benar-benar. Aha, itu sudah kuduga. Apa ya kayak batang itu, makanya gue tuh lupa yang batang apa gitu. Lilin. Gue udah lupa juga. Mesiu kah? Biasanya buat bahan peledak tuh. Cara kerjanya kayak sumbu petasan, tapi lebih ke ini kayak lilin. Terus sampai bawah udah ini bakal kena itu bahan peledak. Oke, masuk akal cara bikin ininya. Cara kerja seperti bahan peledak seperti itu emang gampang, bahan yang bikin susah. Wesh, enggak dong, enggak bakal gue bikin. Bikin ininya, lo beli mesiunya daripada bikin males gue, nggak ada bahannya. Gambar dekat tuh. Siapa sih namanya? Black Serpent. Black Serpent kalau nggak salah dah. Orang misterius yang menggunakan topeng di round kayaknya ketiga ini. Kalau nggak salah dia tuh di story ini, di story apa gitu ya, dia jadi Honkai Beats yang pokoknya di pundaknya ya kalau nggak salah. Ada warna pink sama biru. Kalau nggak salah.
story apa itu ya? Pas ada ini. Ada ini apa tuh? Kasihkomarimashita. Apa yang namanya perubahannya? Evolusi. Or apa yang namanya? Ruanshin kudasai. Kancho-sama wa watashi ga omamori shimasu. Augmented. Nah si ini. Apa sih yang Teresa yang S? Wilik Aladdin kalau nggak salah itu dah. Apa ya sebelumnya? Kasihkomarimashita. Harus ke SS cok kalau pengen ke ininya Volvo-nya. Kancho-sama, ocha nado wa ikaga desu ka? Go anshin kudasai. Kancho-sama wa watashi ga omamori shimasu. Harus kan good tuh. Ini gak terlalu panas-panas banget itu efeknya. Ya sebenarnya rasanya gak perlu dibuat ya, atau gak perlu di ini kita ngelawan musuh. Kan kita kan cuma nanya ke orang-orang, gak perlu ngelawan musuh gitu loh. Harusnya misinya kayak begitu cuy. Alur ininya, detailnya. Gak perlu dibikin ngelawan gitu. Boleh lah, pakai lah. Tapi ini belum warning sih. Buat jaga-jaga gue biar pindah. Sakura Samsara ya. Kalau di tempatnya sebelahnya lagi atau di Afterhorn kayak gue sebutnya ya, itu ngelag banget bos. Sumpah. Ini juga low semua. Masih ngelag. Tak pencet lah. Yang berdin ultinya coy. SP masih. Oh oke, okay, nggak jadi. Yang penting kita udah selesai. Oke, sini kita akan cari ini. Cari tahu. Ah, Teresa. Teresa lagi. Kongming, Kongming, cuy. Kongming, Kongming, bukan Teresa. Oh, gue khawatir masih Kongming. Pasti ada sesuatu nanti nih. Kan di episode sebelumnya kan Kongming kan selalu ini apa tuh matinya kayak dibunuh. Terus ada sesuatu nih. Curiga lah. Sudah kuduga. Apa sih tuh? Pisau ya? Sumpah gua. Ah sudahlah. Masih nggak bisa terselamatkan si Kongming ini, bos. Karena kalau isi lo cuma tertusuk doang, tapi bukan masih ada kemungkinan selamat ya. Dilapisi racun kali ya. Sebenarnya ya, orang kalau ditusuk pisau itu atau ditikam, ada kemungkinan besar tuh nggak di atas jauh di 80% ya. Mungkin dia bisa melebihi 50% kemungkinan itu hidup. Oke lah, di sini gue udahan dulu untuk segmen Honkai Impact 3. Dan lagi-lagi si Kongming tidak berhasil diselamatkan. Ya, oke lah. Gue lanjutin di next episode karena memori gue udah mulai penuh juga ini. Ya, gila.
ini gimana gitu ya lo ceritanya. Cuma kayak mirip anime apa ya. Ya mungkin ntar gue bahas di next episode aja ya. Gue udah rada-rada lupa sekarang. Oke, gue akhir dulu untuk segmen Honkai Impact 3 di event Starlight Astrogos. Salam dari gue, goodbye.